Shalom malam peningat, malam menjadi dalam Kristus. Sekali lagi kita datang baru, lalu kenang aku sekali itu. Ia nanggung pemerat penusah nuan. Aku maca ayat kepelasar kita hari Rom 8 ayat 26. Bekenyang mencara Roh Kudus nulung kita lebih kita lemih. Kita tidak nemu cara kita patut bersampi. Tang Roh Kudus minta ngagai Allah Ta'ala ngari ke kita yang nak demuh tindak oleh ditelah. Misi maya nuan bersatu dengan pemerintah, lalu nuan alit hati tindak nemu kebuah. Bekeni jalan aku bersampi ke semua penanggul tu. Utai ti benar, ianya nanti semua nuan dekat bersampi ke tiap itik penanggul tau ke isu tinggelingi nuan udah siti-siti. Kablamo ya penuan bersugang bersampi ndak menemu habis. Nambah kenyak, engkau nuan ndak uliah ngingat ke semua perkara ti bekenyak. Ianya perkara patut disampi ke nuan. Tang siti berita mana? Allah Ta'ala ndak nganggap nuan mincing semua beban tau ke pemerat nuan. Bub kudus mada, serah ke semua pengirau kita ngagaya. Laban ia ngibun kita. 1 Peter 5 ayat 7. Ia kebenar bala menyadi. Ia ndak nganggap tau ke ia ndak ngadang nuan bersampi ke pasal penanggul nuan. Laban nuan ndak nemu semua penanggul nuan. Nyalai bekeni cara nuan nyatup utai tu deh. Tu sebagi rikbuah ya. Meri Roh Kudus ngagai nuan. Roh Kudus nyawab mai semua penglemi ngasekat penguat mensia. Lebuh nuan ndak nemu nama utai patut dikerja. Nama utai patut disampi ke. Tau ke mut. Nama utai patut diputar ke. Bersiti-siti situasi. Ia datai kia. Allah Ta'ala meri kita Roh Kudus awak ke uleh ngiring kita dalam semua situasi penghidup. Maya mutar ke penanggul tiap hari. Roh Kudus ke sama. Deka berdiri ngari ke kita. Minta ngari ke. Kita munyi ke dibaca buat ayat tema kita tadi. Ia ngambil alih kuasa ngari ke kita. Nyalai mesti selalu sedar ketuk serta nyerah diri ngagai ministri Roh Kudus dalam hidup nuan. Ia bersampi nengah nuan ngena leka jakuk ti demuh ti di dalam nuan. Tindak oleh disebut ngena jakuk mensia. Nda oleh dikelala jakuk mensia biasa. Ngari ke nuan nitih ke peneka Allah Ta'ala. Tu me kebuah berguna benar bersampi ngena jakuk ti nyelai tau ke jakuk roh. Laban tu nyawab nuan ngidup ke roh nuan nurut ke leka jakuk ti disebut Roh Kudus. Lebuh nuan bersampi nengah roh nuan tau ke ukai ngena mulut nuan aja. Dia nuan neguk tiap iti isu ti patut dalam penghidup nuan patut diperhati ke nuan. Tu jakuk penulis Mazmur. Bom Mazmur 138 ayat 8. Bub Kudus Mazmur madah menyitu. Nuan deka ngamat ke semua utai tiudah disemaya nuan ngagi aku. Pengerindu nuan ndang meruan belamaya. Oh Tuhan, anang ninggal ke miak nuan Israel. Lebuh nuan bersampi dalam roh. Dia Tuhan amat-amat engkah tiap itik perkara ti bekaul ngau nuan. Ngau nyimetak indah perkara tindak ditemu nuan. Semina manggai ke penghidup nuan buat ia ngena pengarap. Laban nuan nemu ia cukup besai serta dekat ibuah ke nuan. Nyalai berkat menama ia ke belama-lama ia. Shalom. Terima kasih bala menyadi. Tuhan berkat. Ke pelajar di sini lagi. Kita tahu medak ba 1 Korin 14 ayat 2. Bub Rom 8 ayat 26 ayat 27. Jud 1 ayat 20. Sampai kita. Apa itu penuh pengerindu. Terima kasih tiga ministry Roh Kudus nuan. Ti luar biasa. Ti meri aku penemu. Pasal penekak nuan. Berkawal dengan isu. Ti berguna ke sampi. Lalu nyawab aku bersampi. Ngau betul. Ngatur semua utai.
ti nyadi selubang ga penekon wan ti sempurna ke penghidup aku ga orang ti dikesayau ke aku. Lebo bejaku ngena jaku ti nyelai sarito utai ti nyadi boleh ditukuh nurut ke pematut bo plan ngatujuan wan di dalam nama Jesus Kristus. Amen.